kita contoh. Mantap sekali bosku. Ini bosku, kita coba pakai kertas kecilnya. Mantap sekali mas bro. Halo mas bro, ketemu lagi dengan Jejak Berburu Borneo. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan buat jebakan burung ya, yang inovatif ya mas bro, menggunakan timba ya. Oke, bahan-bahannya, alat-alatnya ini mas bro. Bor, benang ya mas bro, bentuk timbanya juga, terus ada sedikit kawat ram ya mas bro. Oke, langsung saja kita buat ya mas bro, biar tidak terlalu lama. Oke, langsung saja mas bro. Ini timba bekas ya, timba plastik bekas. Ini sudah lubang ya bawahnya, kita pakai buat jebakan burung ya. Oke, langsung saja mas bro, kita buat ya. Oke mas bro, kita lubangi dulu ini ya.
Oke Mas Bro, ini sudah jadi ya. Kita bikin picunya. Kita bikin picunya. Oke, kita tinggal bikin picunya ya Mas Bu. Oke Mas Bu, ini kita lubangi sini Mas Bu. Kuah sini.
di ini ya mas bro, ini pintunya seperti ini. Jadi kita waktu menjebak enggak segini ya, kita agak seperti ini. Dan kalau ada burung loncat sini, kerja bagus. Oke, mantap sekali mas bro. Kita kayak pintunya dulu. Oke bosku, ini sudah jadi ya. Nah ini kita setting agak sensitif. Ini kita contoh. Kerja bagus. Mantap sekali bosku. Ini mas bro, kita coba pakai kertas kecil ya. Kerja bagus. Ayo. Mantap sekali mas bro. Oke mas bro, jebakan burung dari timba sudah selesai ya. Sangat mudah sekali cara buatnya mas bro. Oke, silakan dibantu like dan subscribe ya mas bro. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.